Tips hari ini adalah cara untuk memutihkan kulit, membersihkan flek-flek hitam pada kulit wajah, dan juga membersihkan bekas-bekas jerawat yang menahun dari kulit wajah. Cara dan bahan untuk membuatnya. Oke, kita sediakan satu mangkuk dulu, mangkuk yang bersih tentunya. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah tepung beras. Gunakan secukupnya aja, saya akan gunakan 2 sendok teh tepung beras. Oke, kemudian kita ke bahan yang kedua. Bahan yang kedua yang saya gunakan adalah lemon. Anda bisa menggunakan lemon ataupun Anda bisa menggunakan jeruk nipis. Oke, kemudian 2 bahan ini kita aduk dulu. Kemudian tambahkan dengan air mawar. Kemudian saya akan tambahkan dengan sedikit Coca-Cola karena ini akan membantu memutihkan kulit kita dengan lebih cepat. Sedikit aja, sini. Akan tidak seperti ini, tercampur bagus, oke, tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat. Setelah ini kita bisa menggunakannya. Cara makannya, oleskan aja merata pada seluruh wajah, kemudian diamkan 10-15 menit. Setelah itu baru dibersihkan dengan oke, jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa.